بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pelajaran sore hari ini akhlak lil banen, bimbingan akhlak bagi anak-anak sampai pelajaran ke 20 Mustafa wa qaribuhu Yahya. Cerita tentang Mustafa, seorang anak dengan saudaranya, kerabatnya yang bernama Yahya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa waladun ghaniyun. Mustafa itu anak orang kaya. Lakinnahu mutawadhi'un adibun. Tapi dia meskipun kaya itu rendah hati dan beradab sopan. Ya, jadi kita harus beradab dan rendah hati. La yatakabbaru ala ahadin. Dia tidak pernah sombong kepada seorang pun. Ya. Wa yuhibbu an yusa'idal muhtajin. Dia senang membantu orang-orang yang membutuhkan. Wala siyama idza kanu min aqaribihi. Terlebih lagi jika yang membutuhkan itu adalah masih kerabatnya, masih saudara. Nah, itu harus lebih didahulukan dalam membantu bersedekah itu. Kalau diberikan kepada orang lain dapat satu pahala saja. Pahala apa? Pahala sedekah. Tapi kalau diberikan kepada kerabat, kepada saudara, itu dapat dua pahala. Pahala apa itu? Pahala bersedekah dan menyambung silaturahmi. Ya, semakin mempererat persaudaraan. Jadi pahalanya lebih besar. Wa dzata yaumin, satu hari, ra'a Mustafa qaribahu Yahya wa huwa ibnu ammihi yalbasu thauban mumazzaqan. Satu hari Mustafa ini melihat kerabatnya yang bernama Yahya. Yahya itu siapa? Yahya itu ibnu ammihi, sepupu dia, anak pamannya. Ya, anak pamannya namanya sepupu, misanan. Ya. Dia memakai pakaian yang robek, pakaian yang sudah sobek. Faraqqalahu qalbuhu, maka menjadi kasihan hatinya Mustafa ini. Dia anak orang kaya, pasti bajunya bagus apa enggak? Bagus-bagus. Ya, belum rusak sudah beli lagi apa enggak biasanya?
Setahun berapa kali kalau beli baju? Sampai almarinya tuh enggak cukup. Ya, kadang-kadang terlalu banyak. Padahal yang dipakai berapa? Ya, seminggu mungkin hanya pakai 5 setel, ya, enggak sampai lebih dari itu. Ya. Jadi banyak yang masih tidak terpakai. Nah, dia melihat pakaian saudaranya ini robek. Wa dhahaba musri'an ila manzilihi. Kemudian Mustafa ini pergi segera ke rumahnya. Wa akhadha minhu thauban jadidan, dan mengambil dari almarinya itu pakaian yang masih kelihatan baru, masih bagus. Ya. Fasallamahu ila yadihi, kemudian diserahkan kepada kerabatnya tadi yang bernama Yahya. Qailan, sambil dia berkata, tafaddal ya ibna ammi al-mahbub. Silakan kamu terima ini wahai putra pamanku yang aku cintai. Ya, diberikan pakaian yang bagus. Nah, itu termasuk akhlak dan budi pekerti yang bagus. Iqbal minni hadhil hadiah, terima dari saya ini hadiah. Nah, senang apa enggak dikasih hadiah? Pakaiannya robek dikasih pakaian yang bagus. Nah, senang. Faqabilaha, maka Yahya ini menerimanya. Karena senangnya, wa ainahu mamlu'atani bidumu, kedua mata Yahya ini akhirnya penuh dengan air mata. Ya, sangat gembira. Farohan, karena gembira, wa sururon, dan bahagia. Ya. Wa syakarahu katsiran ala ihsanihi. Yahya ini terima kasih banyak kepada Mustafa atas kebaikannya. Nah, itu akhlak yang bagus. Jadi melihat orang yang kekurangan, membutuhkan, itu peduli. Jangan sampai kita enggak peduli dengan orang lain. Ya, ada temannya enggak punya pensil, dia punya pensil 2. Bagaimana? Dikasihkan apa enggak? Ya, kalau enggak mau dikasihkan, ya minimal dipinjami. Ya, ini buat kamu menulis. Ya. Kalau bisa diberikan hadiah. Ya. Kalau dia beli jajan, temannya enggak punya uang beli jajan. Nah, itu kalau bisa dibelikan. Kalau enggak bisa, ya dibagi 2 makanannya. Itu termasuk akhlak yang bagus. Jangan bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Orang yang bakhil itu dikatakan al-bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qoribun minan nar. Orang bakhil itu pelit, kikir, ya, itu jauh dari Allah. Allah senang apa enggak? Enggak senang dengan orang yang pelit. Jauh dari manusia. Manusia juga senang apa enggak berteman dengan orang yang pelit itu? Temannya beli es, dia enggak dikasih. Ya. Kesel apa enggak ini? Kesel. Dia mau pinjam pensil enggak diberi. Kesel apa enggak? Nah, itu orang yang pelit itu akan tidak disenangi manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga, enggak dapat pahala. Kalau kita pinjami itu dapat pahala. Nah, dikasih hadiah dapat pahala. Kalau enggak dikasih berarti enggak dapat pahala, enggak dapat masuk surga dia. Ya, qaribun minan nar, dekat kepada neraka. Ya. Itu orang yang bakhil. Dikatakan
Orang yang bakhil itu sangat pelit, bukan hanya pada orang lain, pada dirinya sendiri dia itu masih mikir mau beli makanan. Kalau punya uang 50 ribu misalkan, harga makanannya misalnya 20 ribu ya, dipikir apa enggak ini, wah ini kalau dibelikan semua nanti kurangnya banyak uang saya. Ditawar akhirnya, boleh enggak saya beli 5 ribu. Nah, orang yang menawar dagangan orang Islam itu termasuk tanda orang yang pelit. Kalau beli enggak usah ditawar, tanya saja ini harganya normalnya berapa. Ya kalau normalnya seperti itu ya sudah, kalaupun terlalu mahal itu masih dapat pahala sedekah. Ya kalau beli di pasar, beli di warung-warung yang jual sayur ditawar, padahal harganya cuma 10 ribu ditawar, 2 ribu boleh enggak ini. Ya itu orang yang bakhil, perlit. Tapi kalau beli di mall, di swalayan, harganya sudah pas itu, enggak boleh ditawar. Boleh ditawar apa enggak? Kadang harganya mahal, 500 ribu misalnya. Itu ya enggak usah ditawar, langsung dibayar. Ya, kenapa kepada manusia yang Islam ditawar, kepada toko-toko yang besar itu enggak mau nawar, ya enggak bisa ditawar memang seperti itu. Ya, jadi bakhil itu enggak akan disenangi manusia. Kalau dia mati, yang ngubur siapa nanti? Ya dibiarkan sama orang-orang itu, karena dia enggak peduli sama orang lain. Ya. Nah, ini Mustafa ini contoh anak yang dermawan, yang baik hati. Ada saudaranya membutuhkan, dia bantu. Ya. Lama alima walidu Mustafa bihadzil qissah, ketika ayahnya Mustafa tahu cerita ini, surra minhu. Ayahnya senang, gembira dengan akhlak anaknya yang baik hati. Ghayatas sururi ala musa'adatihi liqaribihi. Dengan karena dia sedang membantu kerabatnya, senang membantu kerabatnya. Wa madahahu ala husni akhlaqihi, dan ayahnya memuji dia karena akhlaknya yang bagus. Ya, akhlaknya yang bagus. Orang yang bakhil itu enggak akan dipuji sama orang, tapi kalau orang yang dermawan, nah itu orang-orang senang berteman dengan dia. Ya. Orang yang bakhil itu kalau punya peliharaan pasti kurus peliharaannya. Ya, kenapa? Kalau punya kucing misalkan, ya dia makan ikan bandeng atau apa goreng, semuanya dimakan. Tinggal tulang sedikit itu disisakan. Ya, kalaupun tulangnya bisa dimakan, misalkan dilembutkan, dimakan semua apa enggak sama orangnya, sama tulang-tulangnya apa enggak kalau di presto itu, ya, dimakan semua karena bisa dimakan itu. Manusia itu memang wataknya aslinya serakah, ya enggak peduli, sifatnya itu enggak mau berbagi gitu. Kadang-kadang ada kucing mendekat itu langsung dilempar, ya langsung di, kenapa? Nah, dia bakhil itu, padahal ikannya masih banyak, lauknya masih banyak. Kalau dikasih satu, dia masih bisa makan. Tapi ada kucing saja dia marah, mendekat sudah dimarahi. Apalagi kalau ada orang minta. Ya, pernah diceritakan itu, kalau orang yang dermawan itu akan mendapatkan balasan. Ya. Ada orang kaya yang kikir, yang pelit. Ya. Dia itu punya istri, orang kayanya laki-laki punya istri, tapi dia ahli memberi sedekah.
senang bersedekah. Ya. Satu hari ketika orang kaya ini lagi mau makan sama istrinya, di depan rumah itu diketuk pintu. Diketuk pintu, ada orang yang minta-minta, pengemis. Ya. Pak, minta makan, saya belum makan misalkan. Nah, dikasih apa enggak sama orang ini? Orang yang laki-laki tadi itu enggak mau, tapi istrinya sebenarnya mau mengambilkan. Kasihan, kita makan ini satu meja habis semua apa enggak kira-kira? Enggak habis kan? Kalau kita kasih sepiring aja sebenarnya cukup masih. Ya. Diambilkan sepiring sama istrinya, mau dikasihkan, dilarang sama suaminya. Kamu enggak tahu ya mahal ini. Ya, nasi mahal apa enggak, berasnya? Semuanya ini mahal. Beli ini enggak minta kita. Biarkan dia, kalau enggak kerja ya enggak bisa makan, itu biarkan saja. Padahal dia lupa kalau yang memberi rezeki itu siapa? Allah, bukan dia bekerja itu. Nah, akhirnya istrinya enggak jadi memberi. Bukan hanya itu, suaminya ini membuka pintu sambil marah-marah. Kamu itu malas ya, enggak mau bekerja, hanya minta-minta saja. Enggak dikasih, tambah di apa kan? Dimarahi. Padahal di Al-Qur'an itu apa dikatakan, wa ammasaila fala tanhar. Kalau ada pengemis jangan dimarah-marahi. Kalau enggak bisa memberi ya sudah, minta maaf. Enggak ada. Jangan tambah dimarahi. Akhirnya pengemis itu karena sakit hati berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan orang kaya ini seperti saya keadaannya. Karena doa itu diterima sama Allah. Lama ternyata orang kaya ini usahanya bangkrut. Lama-lama bangkrut, dia enggak bisa kerja dan enggak bisa membiayai lagi kehidupannya. Istrinya juga minta cerai, enggak dapat nafkah. Ya. Nah, yang pengemis tadi akhirnya dia dapat satu pekerjaan. Lama-lama usahanya semakin berkembang, jadi kaya raya. Ya. Dia melihat ada perempuan yang miskin, kasihan, akhirnya ditolong untuk jadikan istrinya. Istri orang kaya tadi jadi istri pengemis yang sekarang jadi kaya itu. Kemudian ketika mau makan, yang mantan pengemis tadi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mengetuk pintu minta makan. Tak makan, Pak, belum makan saya. Ternyata itu adalah orang kaya dulu yang pernah menolak waktu pengemis itu meminta-minta. Ya, tapi beda. Kalau yang mantan pengemis ini dia kasihan. Itu ada orang minta-minta, kita makanan ini enggak akan habis ini. Ayo dikasih, kita kasihkan lebihnya kepada pengemis itu. Dibungkus, ketika mau dikasih, dibuka pintunya, dia kaget. Ternyata yang meminta-minta itu dulu orang kaya yang pernah mengusir dia ketika minta-minta. Jadi dibalik sama Allah. Yang asalnya dia kaya sekarang jadi pengemis. Bisa apa tidak itu? Bisa. Jadi waktu kaya itu jangan merasa sombong. Ya. Jangan merasa lebih baik dari orang miskin, kadang-kadang nanti dirubah keadaannya. Ya. Itu orang yang kikir akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian adab anak kepada pembantu. Punya pembantu apa enggak di rumah? Enggak punya. Ada pembantu? Nah, kalau punya pembantu, nah ini ada adabnya. Atau paling tidak itu, kalau di sekolah ada tukang kebun, ya.
Adabul walad ma'a khadimihi, adabnya seorang anak kepada pembantunya. Khadimuka huwa alladhi yashtaghilu fi baitik, pembantu kamu itu orang yang kerja di rumah kamu. Yurattabu asasahu, dia merapikan perabotan rumah. Wa yunadzifu sahatahu, juga membersihkan halaman rumah. Wa yaknusu qa'atahu, menyapu lantai rumah. Wa ya'muruhu abuka fi hajatihi, ayah kamu memerintahkan pelayan itu untuk keperluan ayah kamu. Wa kadzalika khadimatuka, begitu pula untuk membantu kamu. Kalau punya pelayan, pembantu, itu untuk membantu kebutuhan pekerjaan rumah tangga. Fahiya allati tatbakhu ta'amaka, pembantu kamu itu memasak di rumah kamu. Wa taghsilu malabisaka, dia mencucikan pakaian kamu. Wa tusaidu ummaka fi asghaliha, dia membantu ibu kamu dalam kesibukannya. Nyetrika baju, melipat baju. Ya, kalau punya adik mungkin merawat adiknya, anak yang masih kecil. Wa tadhhabu kulla yawmin ila suq, pembantu juga yang pergi setiap hari belanja ke pasar, ke toko dan sebagainya. Fayajibu alaika, wajib bagi kamu antastamilal akhlaq alhasanah ma'al khadim wal khadimah, wajib bagi kamu untuk melakukan amal akhlak yang baik kepada pembantu. Fa idza amarta ahaduhuma bisyai'in, maka apabila kamu memerintahkan kepada pembantu dengan sesuatu, fakallimhu bikalamin latifin, maka ucapkan dengan ucapan yang lembut, yang bagus, jangan kasar. Ya, biasanya dicontohkan itu, ini sapu, ini bersihkan, jangan seperti itu. Ya, tolong ini dibersihkan. Ada kalimat yang bagus, yang halus. Wala tu'dhihi, jangan kamu mengganggunya. Au tatakabbar alaihi, atau kamu sombong kepada dia. Wa idza ghalita fala tanharhu, jika pembantu itu salah, jangan langsung dibentak. Oh, apa kamu ini? Ya, tapi harus diingatkan pelan-pelan. Bal nabbihu ala ghalatihi birifkin, tapi berikan ingatkan dia atas kesalahannya dengan cara yang lembut, yang bagus. Wasamihu, dan maafkan dia. Jangan diambil dendam, dia itu perlu dimaafkan. Wa idza ghalita faqulil haqiqah, kalau kamu salah, ucapkan yang benar. Wala tansubil ghalata ilal khadim, jangan menisbatkan kesalahan hanya kepada pembantu. Ya, misalnya kita lupa menaruh tas misalkan. Ya, padahal kita yang lupa menaruhnya. Dicari-cari ternyata ketemu yang disalahkan pembantunya. Ini betul apa enggak ini? Atau lupa taruh kunci, kunci motor atau apa. Ternyata yang disalahkan adalah pembantunya. Ini tidak boleh, itu menuduh yang tidak ada buktinya. Atau uangnya hilang tapi yang dituduh pembantunya, ini juga tidak boleh. Wa idza da'awtahu, jika kamu memanggil pembantu, falam yujibka, dan dia tidak menjawab kepada kamu halan secara langsung, fala taghdab alaihi, jangan langsung marah kepada dia. Li'annahu rubbama lam yasma' sautaka, karena mungkin dia enggak dengar ucapan kamu. Lagi goreng ikan misalkan, suaranya keras apa tidak menggoreng ikan itu? Kalau dipanggil mungkin enggak dengar karena dia lagi fokus menggoreng ikan, nanti gosong.
Ya. Jadi jangan terlalu langsung marah. Wa kadzalika idza amartahu bi syai'in fa abta'a. Begitu pula jika kamu perintah dia dengan sesuatu tapi dia lambat. Agak terlambat, fala ta'jal fi itabihi. Jangan segera mencaci dia, enggak boleh. Ya, mungkin dia lagi kecapean. Ini tolong dibersihkan. Ya, lama. Ya, mungkin terlalu capek. Misalkan dia jadi pembantu atau tukang bersih-bersih di sekolah, ada kelasnya halamannya kotor, ya jangan langsung marah. Mungkin dia membersihkan satu sekolah itu capek, ya santai, jangan terlalu dipaksakan. Farubbama huwa ma'dzur, kadang-kadang dia itu ada uzur, mungkin sakit atau mungkin lagi banyak yang dia tangani. Wahdar antadribahu, hati-hati jangan kamu memukul kepada pembantu. Kalau dicontohkan di TV-TV itu ada yang pembantunya didolimi, dipukul. Apalagi kalau di kerja jadi pembantu di luar negeri. Ada apa enggak cerita pembantu luar negeri yang dipukul majikannya? Ada apa tidak itu? Salah di tempeleng, ada lagi yang sampai disiksa. Nah, itu hukumnya dosa, enggak boleh. Au tashmitahu, au tashtimahu, atau kamu mencaci dia. Au tabsuka fi wajhihi, atau kamu meludah di wajahnya. Fala ya'malu dzalika illa al-waladu sayyi'ul akhlaq, tidak melakukan itu kecuali anak yang akhlaknya jelek. Alladzi yubghiduhu jami'un nas, yang akan benci kepada dia semua manusia, akhlaknya jelek. Ya, enggak punya aturan, kurang ajar. Ya. Ya, kepada orang itu harus sopan, siapapun itu. Meskipun itu orang yang miskin, pembantu sekalipun. Yang terakhir, la tajlis ma'al khadim, jangan biasa duduk bersama pembantu. Ya. Wala tukallimhu illa biqadril hajah, jangan berbicara dengan pembantu kecuali seukuran kebutuhannya saja. Karena nanti biar dia segan kepada majikannya. Kalau pembantunya sudah terlalu dekat dengan majikannya, bisa-bisa dia kurang ajar apa tidak sama majikannya. Kurang ajar, nanti bisa-bisa dia yang pegang remote TV. Ya, harusnya yang nonton TV itu majikannya, pembantunya ikut nebeng. Ya, ini enggak, yang pegang remote-nya pembantu, majikannya ikut nebeng nontonnya. Ini salah ini. Itu karena memperlakukan pembantu terlalu dekat, enggak boleh. Harus ada jarak antara majikan dengan pembantu supaya disegani. Wala tamzah ma'ahu, jangan bergurau kepada pembantu. Itu akan buat dia kurang ajar. Kaila yatajarra'a 'alaik, supaya dia tidak kurang ajar kepada kamu. Au tasma'a minhu kalaman ghairu la'ikin, atau kamu akan mendengar dari dia omongan yang enggak pantas. Ya. Sama pembantu di misalkan dihina, ya enggak boleh. Makanya harus jaga jarak antara majikan dengan pembantu supaya segan pembantunya kepada majikannya. Ya, itu termasuk akhlak kepada pembantu. Ngerti ya? Oh, kalau sekarang enggak tahu, enggak punya soalnya. Ya mungkin nanti ketika sudah besar ya butuh pembantu. Nah, seperti ini cara memperlakukan pembantu. Kita tidak boleh zalim tapi tidak terlalu memanjakan. Ya, pembantunya nanti dikasih HP terbaru, iPhone misalkan. Di kamarnya dikasih AC. Akhirnya enggak bangun-bangun. Ya, pekerjaan rumahnya
perantakan ini. Nah, itu harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab.